Halo semuanya, sobat musik. Di tangan saya sudah ada sebuah gitar, yaitu gitar Epiphone Les Paul Ultra 3. Nah, kelebihan dari Ultra 3 ini adalah, saya jelaskan dulu sebelum kita lanjut ke check sound. Jadi, di sini dia sudah memiliki dua input jack, satu untuk magnetik atau stereo dan satu lagi untuk nano mic atau mono. Dan dia memiliki pickup control, di mana fungsi dari pickup control adalah untuk mengontrol high treble atau bassnya pickup ini ketika kita menggunakan input jack di mono atau nano magnetik. Saat ini kita menggunakan input jack stereo magnetik. Kita coba dulu soundnya ya. Pickupnya di neck. Input mono, yaitu dengan menggunakan kontrol pickup. Nah, bedanya suaranya. Nah, sekarang kita coba mengatur dari pickup control. Jadi, posisi ini flat semua, artinya flat full sampai gainnya full di angka 6. Terus kenapa panggilnya pokoknya full lah. Bass dan treble juga full. Sekarang kita flatkan di angka 12. Terus kita nolin. Kita bisa mengontrol pickup ini ketika kita menggunakan input mono atau nano magnetik. Ini. Gitu. Itu perbedaannya. Kita coba ya perbedaan nano magnetik dengan magnetik atau mono dengan stereo. Jadi nano magnetik itu sama artinya dengan mono, tapi kalau magnetik sama artinya dengan stereo. Ini menggunakan nano magnetik. Ada pickup middle ya. Sekarang kita coba menggunakan stereo atau magnetik. Jadi full dari pickupnya ini digunakan soundnya. Jadi soundnya adalah seperti ini. Juta. Barunya itu 11,5 11.500.000. Ini kondisi sama aja kayak baru. Kelengkapannya juga full set seperti pembelian baru. Manual book, kabel-kabel dan USB. Dia juga sudah memiliki kabel USB, guys. Jadi kalian bisa tinggal colokin ke komputer, udah bisa jamming-jamming atau rekaman dan sebagainya lah. Mantap. Sekarang kita coba distortion ya, distortion di sound magnetik atau stereo. Kita main di pickup neck aja, pickup bridge, sorry. Sekarang
kita cabut masukkan ke mono. Sekarang kita coba kontrol pickupnya. Kita matiin semua bassnya, treble sama highnya, gain. Kita matiin. Itulah perbedaannya. Sekarang kita masukin ke stereo magnetik. Jadi pickupnya doang. Jadi kesimpulannya begini. Gitar ini memiliki dua input jack, satu stereo, satu mono. Di mana stereo? Stereo ini dia menggunakan sound dari full dari pickup ini, dari pickup kita. Oke. Dan mono menggunakan sound dari pickup ini dan dikontrol oleh kontrol pickup. Ketika kontrol pickup mati, maka soundnya, ketika kontrol pickup mati dan input jacknya di mono, maka soundnya sama dengan stereo. Gitu, so ya. Ya, ini kontrol pickupnya mati. Kita coba di mono. Apakah soundnya sama distorsi ya? Sekarang di stereo posisinya mati ya.